cuma untuk Melaka. Ini kedudukan yang cukup baik bagi Melaka hasilkan sesuatu. Dan tackle agak lewat daripada Akram Mahinan ke atas Adriano. Ini membenarkan Melaka mempunyai satu peluang yang sangat-sangat baik daripada satu kawasan yang sangat berbahaya untuk seorang penjaga gol. Jadi Adriano akan mengambil sepakan ini. Dia sudah pun meledak 3 gol dalam kempen Piala Malaysia. Peluang untuk Melaka ketika ini. 4 pemain Kuala Lumpur membuat benteng sambil Giovin Gomez dan juga Samir Nordin bersabsedia untuk menyambut bola rebound. Begitu juga dengan S. Kumaran. 5 pemain Melaka menanti dalam kawasan penalti Kuala Lumpur. Saya rasa Kevin Mendoza perlu berhati-hati dengan posisinya. Waktu ketika dia terlalu berada di bahagian tengah, membuka ruang untuk Adriano melihat di sebelah kanan Kevin Mendoza. Tiga percubaan dari Adriano. Cantik. Satu sepakan yang cukup baik dari Adriano untuk meletakkan Melaka United 1 gol di hadapan. Sekaligus jaringan keempat pribadinya musim ini. Satu kedudukan yang tidak dijangka oleh Kevin Mendoza. Jadi Adriano meletakkan Melaka 1 gol di hadapan. Memberikan sedikit kelegaan kepada Melaka United, khususnya Zainal Abidin Hassan. Dan saya telah mengatakan Kevin Mendoza perlu berhati-hati dengan kedudukannya. Dia membenarkan Adriano melihat ke semua ruang pada sebelah kanan Kevin Mendoza, dan Adriano meletakkan bola di kawasannya sempurna untuk menewaskan Kevin Mendoza. Itu sesuatu yang perlu dilihat oleh Kevin Mendoza kerana terlalu awal untuk dibolosi dalam perlawanan pertama ini.